bagaimana kualitas puasa yang bersangkutan. Tetapi sentuhan Allah kepada orang-orang yang beriman itu khusus. Apalagi falyakul khairan aw liyasmut, yang hanya berkata benar, tidak hoax, tidak hoax seperti sekarang misalnya. Kalau tidak bisa bicara benar ya diam saja. Kira-kira bentuk atau strategi ya pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang seperti apa?